Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantere. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Fattah Ya Alim, iftah kulubana wa kulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqti wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adat al-muhtaramin ulama al-alimin wabi muqaddimah fadilatil habib Husain al-Haddad mata'an Allah bituli hayati wa adam Allah karamahu kutini wa dunia wal akhirah. Para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh, bini sepuh ingkang tubuh kinabukten, ingkang binatu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati lan kita ta'limi sesarengan. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, berikut tokoh-tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir yang saya hormati. Rekan-rekan panitia, konco-konco santri, hadirin, hadirat, bapak, ibu, sedulur kula, sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula kangeni lan mugi-mugi nggih kangen kalih kula, ingkang kula hormati rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi dalem niki merupakan momentum kangge menguatkan mahabbah kecintaan kula panjenengan dhateng Kanjeng Nabi. Kalau cintanya dhateng Kanjeng Nabi sampun kuat,
diharapkan kita akan termotivasi untuk selalu mencontoh dan meneladani akhlak-akhlak ibu Kanjeng Nabi, mencontoh dan meneladani perilaku-perilaku ibu Kanjeng Nabi untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Karena cinta saja tanpa mau mencontoh dan meneladani Rasulullah niku mboten cekap. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa saja yang mengaku cinta kepada Nabi tapi perilaku hidupnya tidak sesuai dengan cerminan-cerminan akhlak Nabi, maka pengakuan cintanya kepada Nabi adalah bohong. Sopo wae ngaku cinta Kanjeng Nabi tapi tumindake perbuatane ora cocok karo apa sing wis dicontohno Kanjeng Nabi, berarti pengakuan cintane nang Kanjeng Nabi ku goro. Manidda'a hubban Nabi bi ghairi itba'i sunnati fahuwa kadzdzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tanpa meneladani perilaku-perilaku Nabi, maka pengakuan cintanya kepada Nabi adalah dusta. Kata Yohanes. Sehingga ayat Quran ingkang sampun dipun waos qori kala wau, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Tidak disebutkan fa'ahibbuni, maka cintailah aku. Boten cukup cintailah aku, tapi yang disebutkan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Gak cukup cinta, tapi harus mengikuti. Kalau mau mengikuti Kanjeng Nabi, yuhibbukumullahu, maka pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penuh Kasih Sayang. Para jamaah rahimakumullah, disebutkannya fattabi'uni, maka ikutilah aku, bukan fa'ahibbuni, maka cintailah aku. Betul-betul. Kenapa? Karena ittiba adalah samratul mahabbah. Understand? Wis salah gak ngerti yo wis pokoknya auto yes ngono. Urusane ku cek cepet. Kate pindah soalnya aku. Lah bali nih pokoknya apa aku ngomong understand. Kau wabe terutama ibu-ibu kudu sing kompak, semangat, bawanter. Yes, oke? Saya ulang, ittiba itu adalah samratul mahabbah. Understand? Makasih. Kenapa? Kalau saya ngomong understand, ibu-ibu harus yes. Kan understand itu bahasa Inggris dari dua suku kata, under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Mengikuti itu adalah buah dari cinta. Cinta kalau diproses itu akan menghasilkan mengikuti. Emborati kata nol.
cinta itu kalau diproses akan menghasilkan mengetukkan. Mengikuti itu adalah buah dari cinta. Orang kalau cinta itu punya kecenderungan untuk mengikuti yang dicintai. Karena cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Mau kasih teman-teman. Nek aku gawe kata mutiara niki sampe nyauto. Cie. Biar asyik gitu loh. Saya ulang semuanya harus nyaut. Cie. Oke? Okay? Amin. Amin. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Sik. Lumayan menunggu komando bro entah nono setan. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Ben kafe apa? Sing ceramah ya ben. Makasih. Ya wis ngerti jeneng kok diundang. Ya berarti sing ngundang ya luwih jeneng. Nek gendeng di rumah nol, sing rumahnya ya tambah nemen gendeng. Para gendeng-gendeng sekalian ya. Uang ini mek cinta tok gak gelem ngetutno, goroh iku. Ngetutno gak ada cinta yo hampa sepo makanya salafu sholih mulangi dumo nang kula sampeyan cek kuat cintane nang Kanjeng Nabi cek kuat motivasi untuk mengikuti akhlake Kanjeng Nabi dumane sampean dirono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah Allahumma inna nas'aluka husnal mutaba'ah linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa ahwalihi apa bu? Ayu-ayu okon misalkan suara-suara misalkan apa lo ya Allah nyuwun datang penjenengan bagusnya cinta ya Allah nyuwun datang penjenengan bagusnya derekaken datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalam pengendikan-pengendikanipun ing dalam perilaku-perilakunipun ing dalam sedaya tingkah akhlakipun Nurul alam aku sama tetangga kene lho cerate la cerminan akhlake Kanjeng Nabi niku Nurul kene Al-Qur'an ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah? Yok nopo perilakune Rasulullah? Sayyidah Aisyah niku badhe jelasaken secara terperinci siji-siji kerepotan. Maka dijawab secara global kana khuluquhul Qur'an. Akhlakipun Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok ajarannya nek dirangkum dan gini ketakwaan mulanya sama di dunia ini gini dunia monggo tapi aku tuh cocok kalau petunjuknya Al-Qur'an wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya carilah di dalam apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Minat dunia sebagian dari dunia. Cari dunia, cari harta sebagian saja, jangan nemen-nemen. Jangan nemen-nemen ini benar. Ya sebagian saja cari dunia itu, jangan nemen-nemen. Tapi prioritaskan untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Sama galek duit itu gak dilarang, mau ibu yo gak isa ono ibadah. Monggo, tapi lek wis oleh duit, lek wis oleh donya harus dispiritualkan, harus diruhaniahkan. Artinya gunakan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Gunakan sesuai dengan apa tujuan Allah menganugerahkan kepada kita. Contoh, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, mencukupi kebutuhan keluarga, kayak urusan sandang, pangan. Kok gak nyaut sih? Ini lo istilah wong Jawa, sampean kok gak nyaut, sampean iki jane Jawa tak gibas. Gawe nyukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga dalam urusan sandang, pangan, termasuk kayak biaya pendidikan putra putri ini di sekolah, di kuliah, di pondok pesantren. Tapi ojo kebutuhan keluargamu tok ae sing kon pikirno. Ojo urusan rumah tanggamu tok ae sing mbok pikirno. Wong duitmu akeh, sampe dititipi harta benda akeh karo Gusti Allah. Lah iki kok terus nasibe gedung TP kini anak-anakmu sing gurung mari pembangunan iki kok ya apa duitmu sing akeh. Nah, terus madrasah diniyah sing gurung ana keramike kok ya apa terusane? Kok duitmu sing akeh. Nah, terus masjid sing gurung ana menorae. Terus jenenge durung standar iki kok nek dikene koyo pesinge gak betahi wong ngono iki kok. Perlu direnovasi, perlu dipudak, dipukar, ditandani. Ya apa nasibe wong duitmu sing akeh. Lah terus iki koyo apa nasibe tanggomu sing fakir miskin yo, gimana nek kangelan. Mosok gak ana kepedulian kok duitmu akeh ngono. Lah terus nasibe arek-arek yatim sing gak duwe wong tuwa. Padahal yo perlu ngaji, perlu sekolah, butuh biaya pakaian, sapa sing nanggung uripe. Terus iki koyo nasibe janda-janda tuwa iki koyo apa? Sing tuwa Pak, sing muda wis aurusi. Yo apa iku nasibe? Masa mau nanti menengahin duit wakil. Lalu menurutku sebagian dunyamu kudu colno. Cuma gegemain. Bibit pari yang sebarang dengannya sawah. Gantek gak kerakeh. Ngepanennya berlimpah. Duitmu yang mono sebarang di masjid. Ngo masjidnya makmur. Sebarang di TPI, di madrasah dinia. Ngo pendidikannya isok jalan. Lancar. Sebarang di fakir miskin. Kok terjadi pemerataan. Halo? Bibit pari disimpen ning gosok-gosok. Temen gosok. Duit kok disimpen ning gosok-gosok. Aman nyimpen duit sampai 100 juta gak disebar nek gone proyek-proyek agama. Titik ono lak gosok duitmu. Gak sampai sak ulang iki lho Gusti Allah lek gosokno. Bojomu kena kanker payudara kiwa tengen operasi ping 10. Kok gak gosok duitmu tok sak susune bojomu gosok pisan. Salah gak disebar ya sekurangnya aku ngomong hari kasar sama dia pengen halus ya udah mau kiai bongso halus kono bimbit ke soko bu iku sing kate digawe sangu mene nggone akhirat sing sampean gawe perjuangan agama sampean gawe proyek-proyek agama iku sing duwitmu temen selalu menyertai sampean sampai tekan akhirat jajarannya tinggal-tinggal jadi zaman itu ada tanah mati zaman tinggal zaman kita bangun rumah magro-magro mati gak dibawa zaman itu ada mobil mati dari situ gak dibawa akhir-akhir dunia mati gak harus dibawa kalau helm-helmnya wakil mati gak harus helman. Makanya ibu ngapunten banyak zaman lo bu zaman gaya kalung oleh
cuma yang sak cukupe ngono ae. Ojo over, ojo terlalu. Kaun rantene sepur jumet to. Melakukan yang nanti bungkuk-bungkuk abotan kalau sama gak ya cincin, ya monggo ngomongku perhiasan tapi yo soalnya ake gergi sepuluh di bunyi kabe nanti gerti ini tesi tau sama gak ya bilang monggo kayak tonggo pengen ngomong perhiasan cuma yo sak cukupe ngonain lo oh joko gelangan mulai gerugil tekan kelek kayak jarang kepang gitu. Lemong itu gelangan kain tujuannya apa? Pamer. Ibu pengajian ini dia udah sumu, udah otot, udah apa? Ini pasti pas. Ring, untuk gelangnya kain. Yo, kita pasti langsung bisa lenok. Kenangan. Melaku yang lebihannya apa? Insya Allah nanti mari rukuk neng angkat tangan ini tidak ya sami Allah. Ini pameri loyo sopo. Bu, jangan berlebihan. Zaman diketeng copet itu gara-gara penampilan zaman berlebihan. Diancam rampok itu gara-gara penampilan musik berlebihan. Coba penampilan di zaman sederhana. Copet di sekate ngeteng. Makanya gelang ini gak usah ake-ake, si jiae. Syukur sampean kok wani isin, cukup gak gelang karet. Praktis ini gak waya-waya rambutmu madar madil, enak gak tali, gak enak dong. Gak waya-waya bojomu ngamuk, kari jeda terayu ini. Apa sih singkatnya bidai sangu menilai sama wis mati? Gelangmu itu tak? Kalungmu? Cincinmu? Tanahmu, mobilmu, makanya petunjuk Al-Quran. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Yaleh sangu. Nah, sak temene sangu sing paling apik yaiku tak embodak nyoto. Lah. Gendek usangmu sira kabeh. Monggo sak temene sangu sing paling apik ya iku takwa. Nah, takwa iku ana langkah sing praktis. Bagaimana langkah praktis dari takwa iku? Apa ae sing diperintah Allah lakonono. Kadinyan. Apa ae sing diperintah Rasulullah lakonono. Wis aja kadinyan. Masya abad kaya apa lakonono lek iku perintahe Allah perintahe Rasulullah ate perintahe Allah perintahe Rasulullah sampean lakoni mesti uripe sampean mulya mesti sampean selamat bahagia donya akhirat masya abad lakonono pancen lakoni perintah iku abad yen napa nggih salat tahajud niku perintah abad napa abad abot bingit makanya agak sih gak kuat badannya beriung leler gak tahajud cuma piece of the tour piece of the jazz badannya beriung leler yo tangiwan tapi gak tahajud perkelancen abot poso Senin Kemis niku perintah abot apa boten apa? Makanya orang kucur lagi sih gak kuat padahal yang gombang gagah-gagah orang ngempet sedino itu gak kuat anjir ya abot haji, ini perintah abot apa bener? Abot buktinya orang kucur gak iso padahal aslinya yang duit coba dijawab bayar haji karo regane mobil larang haji tak larang mobil larang mobil tapi wonten mboten wong bocor sing wis duwe mobil tapi durung haji alhamdulillah wong yang melu jawab anjene abot kurban itu yo perintah
Abot apa mboten? Abot, buktine akeh sing gak iso. Regane wedhus kayak korban, kalau regane HP sing rada tanggih, larang weduse ta larang HP-ne? Nah, wonten mboten sing gak ada HP apik tapi durung tahu korban? Abeh. Eh, masyo abot lakonono lek kepingin oleh ridane Gusti lek kepingin oleh syafaate Kanjeng Nabi. Andene abot nglakoni perintah tapi pengin oleh ridane Allah, pengin oleh syafaate Rasulullah, pengin oleh ganjaran lakonono. Kaya sampean ngaji di majelis ini abot ini bukan pekerjaan ringan. Ibu-ibu rela meninggalkan Boy, Reva, dan Mama Adriana. Isita. Iya, Isita, iya. Hanya demi untuk menemui diriku. Iki abot asline. Tapi yang kudu dilakoni, wong pengen oleh barokah, pengen oleh ridho, pengen oleh syafaat, pengen oleh ganjaran, lakoni perintahe abot. Kaya aku ceramah ini, dipikir enteng ngono ta. Abot. Mulai tak urut ya, aku ini di Jakarta seminggu. Mulai tutup Surabaya, gak boleh bujur negara, langsung ngaji tiga tempat. Tutup omah, sak jam menaik. Cabut Ponorogo ini tiga tempat. Isu mau Kediri. Mari ngono siki mau teko deket. Saya di nang kene. Mari ngene saya pindah menuju mana? Abot ini. Tapi masih abot yang kudu tak lakoni. Soalnya lek gak tak lakoni aku gak oleh. Sampeyan kuwi lek gak ngerti karepku aja di sini kok. Abot aja nih, tapi aku tetap tak lakon nih ae. Soalnya aku pengen oleh jahit lah ini. Pengen oleh ridane Gusti Allah. Pengen oleh syafaate Kanjeng Nabi. Pengen oleh barokah. Pengen oleh sedulur akeh. Makanya masih abot yo tak lakoni, ngono lho. Mergo pengen oleh artinya ini gak berantak kan? Yang mahal itu nilai persaudaraan bro. Duitnya apa? Duit sekarang aku dur duit duitnya apa? Makanya ada orang kucur di kongkong milik dulur karo duit jelas apa? Nah sebaliknya wangi lo nyingkap sebaliknya apa yang sudah dilarang Gusti Allah, apa yang sudah dilarang Kanjeng Nabi tinggalkan. Masya itu mencuk no hati. Nanti larangan-larangan itu nyeneng-nyeneng no menuju. Ngaji Nabi Dewi wis dawa. Huffatil jannah bil makarih. Swarga itu dikepung karo perkara-perkara sing gak nyeneng no. Wa huffatil nar bisyahawat. Lek neraka iku diubungi perkara-perkara sing nyenengno, mencetno ati. Makane lek iku dilarang Allah, dilarang Rasulullah, tinggalen. Masih mencetno atimu, meskipun menggiurkan hatimu, tinggalkan. Soale lek ate larangane Allah, larangane Rasulullah sama terjang, uripe sampeyan mesti ino. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh ngrasani iku dilarang, ngumpul ane jelas wala yaghdab
ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Cok ngerasani, ini bodoh karo mangan batali sedulurmu sing ngerasani. Makane aja, nggih. Nggih apa? Wong aku ae dirasani ya. Dipikir ora ngerti ngono kok. Yo ngerti. Kok dirasani wong aku di batin nek krasa. Ngene iki ana kok sing batin aku. Nek batin ngene, ndang yo aku dadi bojone anggone. Oh, aku gak boleh. Nanti pasang kaman batin aku mau gue. Maksudnya mau nolak. Bu, mitnah hojo itu dilarang. Bapak-bapak, adu ayam hojo itu dilarang. Mendem hojo itu dilarang. Boten apa. Bu, termasuk dirimu menyelatu suamimu. Ojo, itu dilarang. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu? Maka layani suamimu dengan sebaik-baiknya pelayanan. Awas. Kalau bibirmu, lidahmu sering kau gunakan untuk menyelatu bojomu, menyakitkan hati suamimu, itu ibarat duri-duri tajam yang menusuk-nusuk perasaan dan hati suamimu yang sudah bekerja keras spontan panting demi untuk menetengi dirimu itu. Hisabmu memperbanyak dosamu. Mending lidahmu, bibirmu, lesanmu itu gunakan untuk baca Al-Quran, istighfar, berzikir, baca sholawat. Jika bibirmu, lidahmu, lesanmu itu jadi indah, berkah, penuh pahala, alhamdulillah. Ini ingin bojo masih untuk kone telat jam setengah teluk bengi di tas teko. Menunggu biasanya kawan buka nolawang, ikhlas, tak grundel, senyum, tak bertutut, tak bertutut toh emang biasanya, ngambil ngomel-ngomel, lapo mulai barang, campiro ini, campiro, lorak lorong matanya. Terus ada tuh rumah, bali orang nanti rumah gerduan, ini lo salamu batalmu barang yang digawon, usung mana sih sangun, entah lo nanti kan mau nganon. Paras tak bersungguh kata nonton malah dadi pikiran antimu loro, pikiranmu sumpek dosamu gede lawang ya tetep sampeyane bukano ya rugi tumpuk-tumpuk. Halo, coba bu masih bojomu tekoe telat dodok-dodok lawang bukan sing ikhlas. Bukan, dia sekedar. Bojomu ngeblak. Biasanya gak tau bosok, langsung bosok. Alhamdulillah, bojomu sekedar. Bukan lawannya sing ikhlas dengan senyum, dengan ramah. Itu yang nilai pahalanya baru kalau jihad fisabilillah. Sampai melayani suami dengan baik dan jarani baru kalau perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Orang usah ngebom, bomnya bom panci. Engko dilukas ana bom pajar barang bom kukusan barang. Bukan lawange klek-klek-klek-klek sambutan bojomu. Biasane ngomel-ngomel gantian selawatan. Buka ketek-ketek lawan buka ketok bojomu nanti sambut sonomo halo bojomu kok mlebu omah sambut meneh pola halo 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 halo
model bumi kuatnya di solawati. Halo, dilanjut dulu coba sih kalau masih praktek coba bujurnya sih biasanya gablek gak kena jeling no tupai telat yo mulai bunyi bukaan sih ngebas lawan mau son tomo lo coba puyur-puyur pola taruh piyur-piyur ingin aman lakoni perintah Allah, perintah Rasulullah taman lakoni larangannya Allah larangannya Rasulullah sama tiga nol mesti uripe sampean mulya selamat bahagia dunia akhirat. Jadi yang dimaksud syariat itu adalah manifestasi dari cintanya Allah. Ini loh aturan-aturan ini oleh buku-buku orang mesti kok nompo rahmatku orang mesti nyesep cintaku uripku enak. Aku ngomong kebun bisa orang sih kebun teman ya wasih bilang kita mau beren. Nah, bahagiane urip niku ora kaya bayangan sampean, terus dunyane akeh, mesti ukurane ngono. Iki kan ana petunjuk teko Kanjeng Nabi. Innallaha yuhibbu dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sak temene Gusti Allah maringi bondo dunya harta benda pangkat jabatan termasuk duit nanggone wong sing disenengi Gusti Allah lan nanggone wong sing gak disenengi karo Gusti Allah. Jadi wong sing disenengi karo Gusti Allah wong sing api-api sing ahli ibadah ahli taat ahli zikir ahli sedekah niku diparingi bondo dunya. Wong sing elek-elek, sing nakal-nakal, sing ahli maksiat. Sing tukang ngentekno jambune tangga. Apa ono ayam ilang yo wong iku. Ngono ku yo dikeki donya karo Gusti Allah. Dikeki donya. Jadi masalah bondo donya harta benda, duit iku gak ada hubungannya sampai wong api atau wong elek. Wong sing api-api ya dikei karo Gusti Allah. Wong sing elek-elek sing nakal-nakal ya dikei. Mulane kadang ngono. Wong sing nombakar gak tau sholat tapi sugi. Ono sing api, akhlake api, sholate khusyuk dan jamaah terus tapi melompat. Woi, mau masalah bodoh dunia super larat. Ini ya wes, bodoh karo rupa. Nggih, ini kok umum kan? Aja pada bandar mak. Apa lagi? Kalo bodoh ngomongin sendiri, tapi sedang diri. Masalah bodoh dunia. Niku Allah lek maringi gak peduli wong apik ta wong elek karo-karone dikeki. Wong sing apik-apik sing ngali ibadah ya dikeki. Wong sing elek-elek sing nakal-nakal sing ngali maksiat ya dikeki. Makane kan ana wong nakal tapi sugih, ana wong apik tapi larang. Padha karo rupa. Kadang ana wong akal gak nurut wong tapi rupane ganteng.
akhlaknya api, sopan santun, tapi rupanya anggur orang bukannya memang. Duh, omong Sugih melarang itu pawaan. Ono sing pawaan Sugih, ono sing pawaan. Lek ancen pawaan Sugih, nyambut gawe kata temenan iki Sugih. Pawaan larat, nyambut gawe mboyo iki pancet. Kok tuh karo pawaane awake. Ono pawaan lemu, ono pawaan. Nyambut to, ono pawaan lemu, ono pawaan. Wong iki lek ancen pawaan lemu, masih omongane didi ya tetep lemu. Ancen pawaane pawaan. Lalu wong iki nek pawaan guru, masih mangane uwak kae ya tetep. Ya cuma atos menae. Pembawaan. Lah, kula sampean tuh sering terkecoh. Sering terjebak keliru pemahaman. Seakan-akan lek wong sugih iku wong apik, makane dikeki rezeki akeh karo Gusti Allah. Lah wong melarat-melarat iku dianggap wong elek, makane gak patek dikeki rezeki karo Gusti Allah. Menunggu keliru. Selama ini kadang-kadang anggapan kita gitu, kita sering terkecoh. Lihat orang sugih itu jatuh, itu orang aku itu makanya dikai rezeki, dikai dunia akhir karo Gusti Allah. Lihat orang larat itu jatuh, mengelek. Salah. Bapak Ibu dan Sewu, orang larat itu duduk orang keliru. Orang larat itu duduk orang salah. Ono lho kadang orang jadi orang larat, nolong so. Aku itu sajanya itu salah apa? Salah apa tuh ya? Kodoh-kodoh kerja, kau suki aku kok ini aku kira jadi kuala topo orang larat itu duduk orang kuala kan jadi kalau bisa Allah harus digaya model meniku di model melarat karena harus di model iya ya iya ya barangnya sebenarnya banyak gak kayak pemahaman kamu sudah dapat cerdas jadi wong melarat ini kok buatan wong salah, buatan wong kuala pancen karo Gusti Allah di model melarat nah wong suge ini pancen di model suge karo Gusti tapi kan aja salah yang kok wong suge mesti api, wong larat mesti ada kadang mana kamu ditakon ini mbak, kita ada rumah yang suge itu api kan yang ahli diri dan anggar bunyi merotong atas begitu makanya suge nah kulah yang mahmu kok melarat kuala tok keliru ngomongan ini akhirnya terus nah kong suge di mulia-mulia no lek kong larat di remeh-remeh no tak bener ya ngomongan ini nah kita ini memang masuk wilayah jahiliyah modern segala sesuatu diukur dari materi coba tenggene kucer mriki ukurane wong sukses iku mergo agama ta mergo donya kurang banter dono. Wis tak balenan maneh. Wong bocor iki nek ngarani wong sukses iki mergo agama ta mergo donya? Donya. Wong dianggap berhasil sukses iku mergo prestasi ibadahe ta mergo sugihe? Sugihe. Apa padha gelem ngene. Dadi tahun bisa membangun rumah gedung bisa tukung mobil api kabel antara sukses kong ini pakir rumah tahun sekolah ini sukses teman kong ini mono tapi coba ngomong tambah suwe tambah keparek dengan Gusti Allah tambah suwe tambah sergap wiridan tambah suwe tambah ahli sholat jamaah di masjid masih udah kaya apa tetep jamaah di masjid payungan ono tasengan tadi kong ini sukses begitu tambah dua tambah ahli ibadah kau no mau ngikut sukses tenang setuan parah nang Allah wiritan sama agak tahu iya Jim aku lalu suka pakai baik sukses kau no malah dirasa nih kalau mau kucur yang mau model mau baik gak mulai kamu sedih kalau bisa terusan kata mati ngapunten bien ya bien wah gelek mantu iku sing diurus latar belakang keluarganya opo akhlaknya opo ngajine ndi sing muruk kiai sapa wis khatam kitab piro lek perlu dites
ngelamar pun dites, buka no kitab kuning, ayo ki, 40 ahab, ikna, ikhya, woton, atik motoi bener, leh maknani yo bener, leh muroti yo bener, nah, lulus, diterima sampai mantu. Tapi buka no kitab kuning, atik aku, kaya model gini-gini. Balik nak balik ngajio bisik ono jawani wani ngelamar anakku kemudian kita tuh berongen tau sekatnya nikahi anakku balik om kadang-kadang dites kon ngimami sholat jamaah lek fatihah iso fasih gerakan-gerakan sholatnya bener diterima tapi kemudian fatihah iso yang mencotot ditolak bien itu bien selawas kok bien tahu dia, bodoh Islam bawas semua, Islam bawas. Saya ini di anak perawan dilamar kalau cowok, itu sih diurus yo, terjoe opo, gajine, yo, kendaraan ini, tujuh dilamar. Bu, enggak usah ingat di konsen Sri Pasir betul. Dan mau nggak berani mengusir kamu mesti bilang disalah, mesti disalah. Bisa buka di batenmu. Jadi kalau mau kata boleh bisa nyalon pun di tengah. Nah, kalau di panggung nggak cepet boleh. Kita harus mau tak kai. Oke, tapi ngurusi mau sih siapa sih di kamu nggak perlu yang aku beli di Mojo ya nggak perlu. Ibu, coba misalnya sama dua anak cewek ya, terus dilamar cowok lalu waduh nanti nih yang cici cowoknya ini oke tapi gak sholat situ eh sholatnya khusyuk tapi melarat kamu pilih sing di wah isi nih cowoknya waktu lu buka nanti dulu ibu tau disambati wong wong itu ibu-ibu nonton sambat Gus, nyuwun tulung Gus, nonton apa bu? Anakku lama lama tuturi, nonton apa? Dilamar tapi dia nggak gelem, lama tuturi Gus saya gelem. Kalau nggak gelem ini apa bu? Pak itu tak Gus kalau sih bingung. Padahal ada yang ganteng, dia soge, mau pilih Innova New. Akhirnya macam cucu mereka, Innova New. Nah, kok gelem lho. Nah, ini gak gelem lho. Bukan kan anakku kemplo. Terus kemplo. Ya Allah. Lah terus sebabnya apa sih buku gak gelem lho. Anten anak yang ganteng ya soge. Ya cuma anak itu gak sholat. Taruh itu tak kok gelem aja. Yang sholat itu bisa ambil melaku kok. Aku yang mikir lah ya kok bu yang sholat itu ambil melaku. Yang sih gak ambil melaku. Baru tak kok keterima sholat ambil melaku. Batin ini yang kemplok di anaknya gerangannya nanti sekarang semuanya serba fulus pil fulus urusan mulus ma pil fulus akan mampus halo panggane akhirnya ini orang suge itu mulia mulia acara apa yang orang suge itu kari manggur ngarep melarut ke kondisi ya bongsom nangisar panggung sudah lewatin berantang-berantang melarati dirangan-rangan no. Padahal diancam loh kalau kan jenari sopo wongi mulia no wong sudah mergo dunia nih mergo kesugihan nih mergo kekayaan nih tidak ada dulu tadi nih hilang dua per tiga agama nih hormat tapi wong sudah mergo sugihan mergo dunia nih agama nih hilang dua per tiga lup langsung tek agamanya sing nongkrong-nongkrong zaman oleh hormat tapi orang suki tapi ojo pergo dunia ni ojo pergo suki pergo lomane pergo andi sodapoe pergo ilmune wonge alim tapi suki hormatmu gak pergo suki pergo ilmune pergo akhlate ngono ate lek sampean hormat ya wong suki pergo dunia ni agama ni sampean langsung dicukup 2/3 apa makanya aku pesen sama lek ketamu nolok tamu nang omah sampean
masih sing namu wong sugih karo wong larat padakno aja nek beda-bedakno masih namu wong sugih monggo kumpul apa karpet jengku iso kuwi macam-macam monggo bareng sing namu wong larat ngono gelek kok si dhewe nemu walat asli kalau nanti bilang, kopeng ku diri kerumunan, jebelas karena orang ngomong ini pokoknya tak kita ini kiai apaan, kiai teman mesti suki karena kiai yang marah, dapatnya kiai ngomongan menunggu, misalnya dukono kiai yang marah ayo nimpes langsung gak tau kok pak amu kiai larat dan guru ngomongan ini gak yuk langsung mimpes ukuran kiai gak terlalu suge larate tapi terlalu keparke nang Gusti Allah terlalu melase nang umat jadi ukurannya kiai ini siji keparknya Allah dan Rasulullah loro welas karo umat welas karo masyarakat guru ini secara pribadi ono wong kok alime wis mangan kitab 2617 tapi nek karo umat karo masyarakat kok gak welas masih lek jubahan klenser lemah sorbane 200 meter aku kok nyeluk kiai rasudi temen rasudi ya gua ngciri ini welas karo umat kok ini gak welas karo masyarakat sejak dua umat ada orang biasa-biasa tapi walas karo umat tak cucungi tenang tangannya berarti halo walang tewek ini ngerti yang mau manis no gini makanya ngobet aja halo kurang sama sih gak salah paham Gusti Allah gak sejarah api-api yang menungso itu nabi wong sing paling api itu wong sing diangkat jadi nabi yang Gusti Allah Gusti Allah gak nabi itu model macam-macam ini kaya contoh yaitu lo dulu sampai ya nanti gak salah paham Allah mesti lala Muhammad orang nabi yang kalau Gusti Allah di model soge po soge bingit nabi Sinten nabi Sulaiman alaihi salam soge nabi Sulaiman itu wilayah kekuasaannya sak dunia pasukane gak cuma menungso tok yo jek gedhuwo bareng istanane kok emas permata mutiara mutu manita inten jemerut yo paiten tapo paro soke Nabi Sulaiman polpolan sugiye bapak rumakno saking sugiye Nabi Sulaiman yo bojone 1000 bojone 1000 ya sampean di bojo sewu Pak ya sing meroto kuwi. Mudar kabeh. Utama bojo siji mlaku serapati jejeg. Saya. Nabi Sulaiman itu bojone saya. Serius. Saking suci. Ya ono nabi sing di model kelarat. Nabi Nabi Isa kayak ribu ganteng salah Nabi Isa alaihi salam saking larate omah yo gak duwe bojo yo gak duwe dulur yo gak duwe Nabi Isa gak duwe omah keluyuran yang model Nabi Isa makanya dijuluki Al-Masih tukang nambah dalam, pengembara mau barat, dan yang tiga hal itu sebuah-buahan daun-daunan yang ada di sekitar melarat tapi ya tetap nabi masih yang melarat merapat terus pengen melarat merapat yang nabi, itu juga yuk ya tetap nabi yang diputus dapat yang nabi ada nabi itu yang dimodel kuat, sehat, gagah, jawara, perkasa, sakti, mandraguna Nabi Musa alaihi salam kuat waktu gunung kapodil congkel di tangannya gelodak metu sumber banyak
tangannya Nabi Musa itu rasa itu bego. Alat berat engkau habis samplo yang jelas merupuhi dan nyongka waktu gunung ini geludak engkau rasa itu enaknya orang sama tak mau bego ya Allah nyongka Nabi itu sih dimodel gak patah kuat kalau Nabi Ayub alaihi salam sakit-sakitan tapi yang tetap Nabi yang coba lo no, Nabi yang gering tetap Nabi tidak mengurangi nilai kenabiannya lah para kiai ulama iku warasatul anbiya pewarisi para Nabi gak cuma marisi Nabi siji marisi Nabi akeh makanya kiai itu model-model macam-macam ada kiai itu marisi Nabi Musa gak budi dukur sakti marisi Nabi Musa tapi ono kiai ku sing modele marisi Nabi Ayub nyuntik no terus jam melek anak jam 11 bunyi nambul anes ni menunggu yo coba lo no kiai yo menggiter walat ukurane kiai ora kok bawae sehat agak andene tepak marisi Nabi Ayub yo loro-loro niku ono kiai ku sing marisi Nabi Isa marah tarune tadi kok nopo ora iso ranggilannya ora salah nanya te Pak Rio yo lan di luar ojo bolokno kiai yo pok kiai yo kere walat mon jadi kalau bisa ono di model ngono ku marisi Nabi Isa yo ono sing marisi Nabi Sulaiman termasuk aku rene Amino, ini domo ini malah disorakin ini domo oh ibu ngapunten ya jadi tak balik ini bodoh dunia sudah melarat itu gak menghubungani yang ibu ngapit tau ngeles kalau kamu dikei yang berusi Allah kalau sama aja gak salah paham masuk ke melarat ibu ngasih ini yang podo maksudnya podo-podo tanggungannya Gusti Allah, wong sing suke-suke iku ya tanggungane Gusti. Allah, wong sing larat-larat iku ya tanggungane Gusti. Allah, dadi padha bedane. Lek wong suke iku bagiane wis dikekno, jatahe wis dikekno, wis dikongkon gowo dhewe. Wis digowo dhewe. Ane wong larat iku bagiane durung dikekno, jatahe durung dikekno, isih digawa. No. Ayo sampean seneng ndi? Digawakno ta nggowo dhewe? Dhewe. Lho iki lho bedane wong cerdas karo wong goblok. Uang iku nek cerdas, maju duwe akeh, males kok nggowo dhewe. Wani mbayari. Ono sing gawakno. Enteng uripe apa-apa digawakno. Ana wong goblok kuwi senengane ya gotong-gotong. Wong suki iki sembarang kali ini akeh nemu gotong-gotong musang musuh senengane. Ana wong larat kan enteng wong apa-apa sik digawakno. Seneng di digawakno tang gawa dhewe. Nah iya. Berarti sampean milih ndi dadi wong larat atau dadi wong suki? Goblok kok gak seneng abot kok bedanya mau titik loh bu kong suke gue kami rong atau setel kong larat cuma tolong setel rumah satu sih bingung ya kok dosa setel ya kok gak tahu ini kong suke sih gak kami pisangan langsung rong itu setel ini apa sih bedanya cuma tinggi mangan yo titik bedane. Wong suge mangane sate, wong larat mangane tempe. Bedane cuma do ilat karo do tenggorokan. Pirang detik sing kudu ilat do tenggorokan. Kowe nyer lewat tenggorokan kok buteng. Padha. Apa mana lek wis metu yo persis. Masa lek bengi mangan sate terus menisu metune renteng-renteng kok tau sing. Terus aku yo enggak. Yo ngono dhewe kok pengen suge ta. Halo.
Ada ngale, tutup mah aku ngono. Jonjorian. Wah. Ini sering sampaikan di mana-mana, hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita rasakan. Percuma kan mendapatkan kalau nggak bisa merasakan? Ibu misalnya mendapatkan suami yang ganteng tapi impoten. Percuma mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati. Memiliki gak bisa menikmati. Ngeri. Tidak berdi wombo sewu rong atau seket in besok deso kenapa yang matanya belek terus nganggut ngatuk TV cili-cili matanya sehat pecicili terus iso kursinya 800 juta nih pokoknya udunnya gak apa-apa nanggur tuh, nanggur kursi elek kok pering ya tempat yang diserongan dilubuhi, pokoknya kecantol juga gitu gak sehat, meneh wali udun meneh masuk kecantol ya. Percuma pak, sama dibutuh wayu sewok tapi butuhmu begini manya-nanya gerakannya diulek-ulek, keras ya Tuhan, dapat ayu tapi sehat dibutuh no sama waya-waya tenang. Jadi sengaja tak sampai no tujuanku kan gue menghibur yang rupanya elek-elek itu no, alhamdulillah itu menghibur tak tahu menubuh sama ada dilok sama bujomu tenang aja, gak usah bantah-bantah sama geger kok misalnya dilok sama rupa melek, cerewet santai dong jawab cerewet yong wis elek yong wis yang penting gak nyanyanya walaki la yuktidin illa man yuhibbu tapi Gusti Allah gak bakal maringi agama kejaba nang wong sing disenengi Allah. Gusti Allah gak bakal nyekeki iman kecuali nggone wong-wong sing disenengi Allah. Gusti Allah gak katene nyekeki ketakwaan lan keikhlasan kecuali nggone wong-wong sing disenengi Allah. Jadi lihat masalah bodoh dunia, wabah dikai disenangi gak disenangi dikai halo tapi lihat soal agama masalah iman, masalah takwa itu gue coba pele-pele jadi dikai itu cuma disenangi lihat gak disenangi gak dikai yang gue coba ini gue sama dia ke era muda. Sumber dia mau ngaji diomongin diomong tak pun sumber dia ngomong apa yang kaya pemahaman sini tak balik nih tak balik nih disepulannya ya tak boleh balik nih disepulannya leh masalah bodoh dunia mau disenengi Allah gak disenengi Allah kabel dikaya itu tapi leh masalah agama sing dikei cuma sing disenengi tok ambek Gusti Allah. Gak disenengi gak dikei. Masalah iman. Sing dikei Gusti Allah ya sing disenengi tok. Sing gak disenengi gak dikei. Masalah takwa ya ngono. Sing dikei ku sing disenengi karo Gusti Allah. Gak disenengi gak dikei. Ikhlas ya ngono. Sing dikei cuma sing disenengi tok. Gak disenengi gak dikei. Mulane ana wong iku ket mule cili ku Islam. Uripe urip Islam bareng mati iso matine mati kafir. Kok iso ngono? Ya iso wong ajane gak disenengi karo Gusti Allah, dicabut keimanane. Katane crito ngoten niku. Kaya sing fenomenal wali bar seso. Ibu wali temen niku lho, dudu wali murid. Wali temen. Yo ahli ibadah uripe
tapi mati nih sok mati kafe lapor anjir nih kafe seneng garu Gusti Allah dicabut imanmu. Balam bin Ba'ura itu malah buat hilang nabi ikut kenabian nih mati nih lo mati kafe lapor kamu gak diseneng nih garu Gusti Allah. Yono modele kecilin non wakal uripe urip kafe nah kali ya dibikin tak obrolan jamu tuh wow mana jamu nang wae kembel pilih mati nih saya kok rontok kafe uripe urip kafe tapi bareng mati so mati ini mati iman tapi lu bayar kan bisa antene bisa kalau Gusti Allah itu parah gratis cerita mau dengan ibu berkata, tuh kaget saya. Kata mama tuh sih ngomong ini. Paman gue enak. Wong tuane zaman yo Islam, bapak zaman Islam, ibu zaman yo Islam, keluarga zaman yo, lingkungan zaman yo lingkungan Islam enak hari merosno, otomatis sambil Islam. Ibu akhirnya kena tiga ukuran. Wong contoh yo Wisono, bujune Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh Tuhan Allah wuih makanya ibu gak keluarga ibu gak keluarganya Nabi lagi istrinya Nabi Nuh yang bernama Bu Nuh ini Bang Jaro jenisnya istrinya Pak Edi namanya Bu Edi. Istrinya Pak Rudi namanya Bu Rudi. Nah, kalau istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi, keluargane Nabi. Tapi matine kafir nentang kok soalnya gak kalau nurut. Rumah masih ngedewek ibu bojone Nabi adek gak gelem iman, gak gelem nurut ya merokok, ya kafir, loro dunia akhirat bojone Nabi ibu ibu apa mana bojone ustrat kadang cek tadi bojone ustrat yang kemauannya ustrat tingkat RT itu ustrat, ustrat tingkat RT salaman karo wong gak disuntung gak dicocok tangan iso ngamuk-ngamuk. Kok gak ngerti lah aku ngono bojone ustrat. Itu tanganku. Enggak punya dicet-dicet. Bojone ustrat. Ya bojone Nabi rokok. Engko gak iman. Aku nurut. Tapi lho paham. Ambilmu jaminan ini ya. Tapi ya umumnya di dunia saat itu dibimbing enak asal belum nurut selamat sampai ya enak jadi kalau bujunya saya minta pada ustaz aduh aku sekadu kira minta pada ustaz ya apa ya tambah ada gelar al-ustaz kalau bener eh anak enak bintu sih jenisnya kanan kayak anaknya Nabi ya murid lingkungan keluarganya Nabi tapi mati ini ya jenis siapa ya? Jenis siapa? Iya, ini jadi soal soal iman sakim itu urusannya kulon aman pribadi ya Pak Gusti Allah kita tidak bisa menjagakan orang lain menjagakan mengejitkan mana sih apa? Tak. Itu lupa. Alas tak kalah. Kamu orang murid gak apa sama cerewet. Kalau mau ngomong cerewet. Orang lainnya ini ya. Mungkin kami bisa kaya. Karena mbak Niku mungsu. Alah, pensing paling kepo. Niku pribadi. Kalau mau kerbong kan oh, mpelolet tuh. Udah jangan ngomong tuh, wo. Kan lu kawek mau dibuka ya? Nih? Itu sampe hari buka semua. Itu saya. Jangan 20 menit lagi. Ih, putus kok. Jangan. Terus. Yo, yo.
Lah kok tau BBM anusan? Terus merasa mesin dukur wesa. Nurun siapa? Anak yang baru. Mangkane terus ini. Haradallahu iki terusane hadis mangkane. Haradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Gusti Allah ngersakno. Aman ku iso dadi wong sing disenengi. Aja cuma dadi wong sing seneng. Halo. Halo. Ibu-ibu tasih urip? Urip. Bapak-bapak tasih urip? Urip. Dadane jenengan kita tasih urip? Urip. Rumahno ta? Gusti Allah ngersakno. Allah menghendaki sampean iku dadi wong sing disenengi. Aja mek dadi wong sing seneng. Makane ndak cukup seneng tok tadi lho. Bapak Ibu sama jawab. Seneng ambek disenengi penak ndi? Senengi. Penak disenengi. Wong seneng iku bondo. Oh, makanya ini sebabkan kami. Bondo. Cintamu dah bengkul. Makanya dah payu-payu. Anggir gaya. Gepet punya gebetan baru. Punya gebetan baru di tengah ini. Gak ada modal. Modal bengkul. Orang-orang. Gak ada tadi. Anggir bondo. Gak usah baper. Maper. Yang tengok mau belum kasih masalah. Berkono. Halo. Wong seneng iku bondo. Hei. Cinta itu harus berkorban. Berkorban. Kamu mau ngono ta? Aku cinta sih beneran, bukan cintanya orang pacaran. Aku paling gak suka. Kalau cintanya orang pacaran, katanya cinta itu harus berkorban. Pengorbanan selesai setelah ada yang jadi korban. Jare ini mono, cinta itu harus berkorban. Cinta selesai setelah ada yang jadi korban. Wong seneng iku bondo. Bondo sampean suweneng karo aku. Ya kudu bondo urunan. Gak ngono ya aku gak iso teko kene, Bro. Ben aku mbok seneng enak aku nompo. Ngombe sampeyan akeh. Gurung kok mangane, gurung berkate. Ono tak berkate. Ya ono. Soale aku posisine disenengi. Ya sampean posisine seneng kok ya bondo sampean. Kayak apa ya itu anggaran ini Sony ini biro, ayo bondo seneng nah aku disenengi apa? Woi apa ayo aku lagi disenengi mana-mana halo, bro apa ayo aku lagi disenengi tangan mari nunggu ini hilang ini lagi belek beleknya apa sih? Beleknya gak seneng nih hilang nanti kok lagi moro-moro hilang buku elek aku serius apa aku lagi disenengi hilang itu lagi belek loro ditambah keno rusak gandani kejegur sumur itu dicemplungi kamu seneng kecepet nih lo kecepet ngerekam kan jadi cowoki tinggi padahal kecepet ngomongin panggungan yang paling welek yoke bisa kena ya kan mikir apa? Ayo, nak disenengi, lu masih kecepet yuk. Cowoki, gitu. Kau nak jadi bisa tinggi kau main, main, kau main. Mengani ni. Sama satu tahajud, terus mah api.
sampe cepet wiridan terus no apik. Cepet maca Quran terus no apik. Sampe cepet sedekah terus no apik, tapi aja lali, sampe kudu usaha. Disenengi Gusti Allah. Soalnya seakeh-akeh ibadahmu, nek sampe gak disenengi karo Gusti Allah, mesti ditolak. Mulai gak disenengi lho. Masa di nyok-nyok no liat itu lah. Nyok-nyok-nyok. Mulai mas. Enggak disenengi. Sama ada tempat gak disenengi. Masih sama nyok-nyok-nyok no. Mencelat-mencelat. Mesti ditolak no liat disenengi. Masih wakin yang wakwi liat gak disenengi. Ditolak. Ibadahmu lebih saling memahami dan sholatnya tapi yang sama gak disenengi Gusti Allah di sholat bener loh maksudnya Gusti ibadah sama ngedidi sama gak pasti senengi ibadah yang tersinggung ngadeko ayo ayo tak tes sama ibadah aku mau ibadah aku mau lho, ngaku mau lho, enak urusan ini dilakoni lek ngaku, gak suwe-suwe urusan disini aku gak eroni polisi sama naik titik dari ibadah aku suwe namun kau sampai ibadah naik titik, kode karo aku ayo usaha disenengi itu sih Allah gak ada apa, mau ibadah naik titik, gak disenengi sisa menang pendidikan malah dicutik wapi ada yang udah gak bisa menyebar ya. Tapi masih ada titik lagi disenengi yang sana apa al-jalil minal mahdud kathir sesuatu yang sedikit kalau datang dari kekasih itu bernilai banyak titik lagi teko kekasih rasanya apa berharga banget walaupun cuma sedikit kata-kata nilai cuma miss you meledok itu putih loh kata-kata tapi kalau itu datangnya dari kekasih subhanallah itu rasanya wes kaya enggak ada tambahan ada kena kata-kata Wis. Wis ngomong wis oleh barusan tewiti. Tu menepak. Barusane nek te ambekmu. Tu menepak. Iku lur rasane wis koyo melayang-layang. Mergo disenengi, iku teko sing disenengi walaupun cuma iya. Oh, akeh lek gak disenengi. Iya, iya. Enak ya. Gawe kan piara. Oh. Kelaya sampai kopas lagu dangdut, lagu pop, lagu rontok barang lu di kopas. Wah, akeh lek gak disenengi. Ya mesti kan sepi. Ada yang mau dibalas tanda tanya kok ini. Halo. Kamu pengalaman? Kamu kok tahu banget sih? Kenanya? Niko. Iya lima tahun dulu. Amin. Amin bang. Orang aku ditolak. Kendam nolak. Kita mau bilang kok. Gini-gini yang ngejar-ngejar banyak tau itu kan banyak yang ngak-ngak lho karena aku lewat itu berat ini aku bilang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu rasa banyak emang nilainya banyak sesuatu yang remeh kalau itu pemberian dari kekasih maka akan menjadi spesial dan istimewa bahkan di-upload langsung kado terindah padahal yang rumpuh emeh lho remeh apa? Gantungan kunci
Ayo ngerasani aku ya. Yo pasti. Kamu kepo. Awas kepo. Ngerasani guyu ku ya. Kakak. Iso ibu ngono, Ma. Tukono ta, Ma. Kedua ya? Aku mau mecah. Apa itu kok? Aku udah lesu tutup paketan. Tapi kalau itu permainan kamu, persis itu pe bareng Malik. Kawak setik itu lho. Olah. Bisa wong sok ganteng. Yo carane? Yuk usaha. Nek turu tak bak tekan. Posisi sing disenengi karo Gusti Allah. Penting lapor batek. Nek sing gak kroso. Jalur sak jalur mesti dituruti. Ngene mongke. Aja mon mbene aku dicing enggak nang. Turun jalur lu kita malah dicaplok nang negara mani. Dapat teko mau lu aku gak kalah menesuk lho. Nek kok menesuk dikai. Iya. Sore jam mani. Iya. Turun jalur ini sih tawani. Ya. Teman-teman sakit ya. Nama acara opo ditinggal soalnya yayangnya sakit. Padahal asli nih ya Allah, umbelin mainan sisi. Ngopo ya, wes boleh tambulan ya opo. Subhanallah. Oh, nanti senengi jalur saja lah mesti dituruti ya bu, gak? Turun jalur kayak ditawan. Yang kamu tuh yang apa? Aku mau yang lebih dari yang lain. Kamu tuh yang apa? Malah dia ngomong ini berek. Kamu tuh berarti nggak apa mau benar? Ini perang, ini perang ya. Pokoknya enak. Aku lah sama nih disenengi karo Gusti Allah. Dungo sak dungo itu mesti dijabah. Nyuwun tak nyuwun nang Allah, nyuwun dituruti ya karo Gusti Allah. Walaupun dongone ku arang-arang, tapi dituruti wong posisine pas. Mene gak disenengi, ulun robana, robana. Ya mau kita ngene kok. Tapi nek disenengi, masih yang dongo yo jarang-jarang. Ya dituruti ya. Ya Allah, nyuwun rezeki ya Allah sing kathah ta melibadah. Ya, bluk-bluk-bluk-bluk-bluk-bluk. Gambar nduk rezekine. Padahal ngomone lho cung barang-barang. Nang sampe ono ngiri nek kiai ora patek ibadah nang ngiri. Soale kiai itu ngerti posisi kapan posisi pas disenengi karo Gusti Allah. Niku ono juruse. Ora tak sudono ilang regane iki. Mo kapan-kapan udah nge-nge-nge subhanallah jaluk nyarang-arang tunggu arang-arang dituruti uno kalau Gusti Allah soalnya disenengi menculak jaluk nara disenengi yang percuma bro nganggur ketekur makanya Thomas makanya Thomas kenapa pun jaluk sekina pun sewu yang balik orang disenangi. Ya wes banyak beda. Kamu kuat terang disenangi. Masih kira nggak? Ya pun disenangi di antara caranya yang tak kurang itu salah satu loh salah satunya. Aslinya untuk jurus liane tapi kapan-kapan kita terangi. Ya nurut. Salah satu caranya yang nurut. Tak kuat nurut anak diri kes. Nurut. Perintahnya dilakukan, ini larangannya ditinggal no. Wong nurut itu mesti ada senengin. Lo pasti gak seneng ngasih wong nurut. Bu, kamu juga anak wablek karo anak nurut itu sama seneng sendi. Ya iya. Gusti Allah yang ngomong duit kabur lo nengkep wablek. Kau yang model gini.
Sampai sing nurut-nurut ngene. Sing nurut-nurut ngono iku. Makane ono subuhane, jajane iku ono marane. Sing sawene iku ora ono. Aku yang ngomong, bulan itu dua anak, anak pula yang angka itu mesti nurut. Tapi ini malus. Nurut jadi sayang, sayang kamu. Terus emang, masih gak boleh gue. Kurang yang undang mana? Kurang yang undang mana? Ngapun teduh, ngomongannya kasar. Ya? Tapi buatan kabel yang kasar gue lah. Boten kabeh sing halus iku aku. Kadang-kadang halus tapi yang nyilakakno. Nek lumut iku halus tapi yang biasa. Iya, tenang aja. Paling manfaat. Pangapunten ingkang agung, sareng-sareng kita nyuwun dhateng ngarsane Allah dipun paringi slamet donya akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا فيه المبارك وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلب عقدنا زعي إيماننا ولا تسلب علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبنا الجواب الجليل ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا في الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين matur suwun lan nyuwun pangapunten atas semua salah dan khilaf hadana Allah wa iyyakum wa waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.